bisa 50 sampai berapa tahun lagi ke atas. Nah, sebab itu kita menyiapkan juga tidak hanya hari ini, tetapi untuk badan lebar bisa masuk. Ya. Jadi bisa masuk dan tanah itu cukup tinggal ketersediaan negara ini pemerintah daerah. Kemudian memang kendala pertama itu ada gunung dua yang memang itu menjadi obstacle untuk pendaratan dan landing pesawat. Dua gunung, satu gunung itu sudah yang rapi ya, sudah sementara dipertahankan. Kemudian ada satu juga gunung Ombu yang semuanya sudah diurus dan sebenarnya sudah siap untuk diratakan. Ya memang ada terkendala dengan terkait dengan apa namanya pemindahan tower ini, jangan sampai kita sudah tentukan dia pindah di mana, kemudian itu menjadi obstacle lagi pada saat rekonstruksi. Nah, oleh sebab itu saya sudah minta tolong segera agar supaya kita akan mencari lahan yang pindah. Lahan itu sudah bilang dia yang mau bayar, dia yang pindahkan dia bayar, tapi kita harus cari tempat yang aman yang kira-kira tidak mengganggu take off dan landing pesawat. Dan itu juga harus lagi perhitungkan sekedar apa namanya pesawat ATR saja yang kita siapkan di dekat-dekat sini juga boleh lah. Tapi kalau kita punya plan yang jangka panjang untuk wide body, itu harus dipikirkan. Jadi saya minta tolong yang mengerti soal teknis di udara itu adalah Kementerian Perhubungan. Saya minta tolong kajian-kajiannya secara teknis tolong segera disampaikan kepada kami agar supaya bisa kami tindakan juga. Karena ini sudah lama, 2 tahun setengah yang lalu saya sudah mengurangi. Dan tower-tower itu sudah menjawab surat kita bahwa mereka siap pindahkan. Tetapi di mana tempat yang mereka harus pindah? Jadi tadi nanti kita komunikasi ya, ini biar lebih cepat lebih banyak. Kemudian terkait PLN, PLN juga Pak, 2 tahun setengah yang lalu juga saya sudah minta untuk dipindahkan. Tetapi dia minta anggaran dari kita. Sementara ini kan kalau proyek-proyek nasional kan nanti kita diperiksa. Dan Pak Yusuf ini satgas saya, kalau terjadi apa-apa ini satgas yang dulu. Pak Yusuf siaran. Ini satu lagi staf ahli saya ini di belakang Mas Hermawan. Dan juga kebetulan kita ada kasih deal pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kalau aja ini yang sering komunikasi yang lebih cepat. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, tentunya saya mengapresiasi kepada Ibu Bupati dan seluruh jajaran atas kedatangan saya di Kabupaten Pulau Mawuru. Tentunya saya mohon izin untuk direktur semestinya mau hadir di Kabupaten Pulau Mawuru karena hari ini harus sudah sampai Jakarta, makanya kemarin sore balik Bu beserta tim yang lain. Tapi mudah-mudahan salam buat Bupati mau disampaikan bukir tidak bisa. Tentunya harapan kita semua tadi sudah disampaikan Bu Bupati bahwa intinya pemerintah daerah akan membutuhkan support dukungan untuk bagaimana bandara di Pulau Mawuru ini bisa segera dipakai untuk kepentingan masyarakat. Dan tadi memang benar Bu, seperti yang dikatakan Bupati terkait dengan kajian-kajian bagaimana penempatan BTS yang harus dipindahkan ini memang menjadi rating sektornya Kementerian Perhubungan, khususnya Kementerian Perhubungan Udara. Ini yang harus segera disikapi. Dan yang tadi terkait dengan akses jalan,
Saya terima kasih Bu, saya mewakili tim BPS. Saya sangat mengapresiasi, tentunya harapan kita semuanya bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan PLN, ini banyak kita pengalaman terkait dengan PLN. Kita di Kalimantan Tengah, misalkan ada food estate yang kita bangun jalan dari balai jalannya, ada 360 sekian tiang elektris yang dipindahkan. Memang, mohon maaf, tadinya agak malam, tapi mudah-mudahan nanti saya siap untuk memfasilitasi bagaimana nanti PLN ini segera untuk bertindak. Karena alasannya pasti anggaran. Tapi kalau nanti pusat kita mau, kita sentil, kita datangi, kita hubungi, mudah-mudahan nanti PLN juga akan berusaha untuk secepatnya menyelesaikan ini. Dan kemarin di Manado juga untuk MOR, Manado Torobet, alhamdulillah kemarin ada 4 tiang yang notabene itu di tengah-tengah betul, lama juga itu tadi pindah-pindah. Sampai Pak Gubernur tuh sering marah kalau lewat. Ini kenapa nggak bisa-bisa? Akhirnya kita jembatani, kita